Tiga dimensi inilah kemudian kita coba masukkan ke dalam kegiatan ini. Saya mulai dari yang pertama, praktik keagamaan di Indonesia memang sering menjadi polemik bahwa terutama di kalangan umat lain, memang ada bahasa bid'ah, ada bahasa syirik, musyrik, dan sebagainya. Tetapi pemerintah kemudian mencoba mengelola bahwa tidak semua praktik keagamaan itu ada dasar budaya, tapi ternyata kita di ini justru sangat menguatkan budaya, karena budaya agama praktek keagamaan itu termasuk juga ada beberapa hal sebenarnya terkandung di dalamnya. Yang pertama ada namanya edukasi, pendidikan, transformasi, bagaimana ada sambungan, kemudian ada legacy, ada warisan di situ. Dan terakhir pasti akan muncul solidaritas dari antara yang satu dengan yang lain, bahwa itu ada kesamaan. Dan yang terusnya ada pesan damai. Hadirin sekalian, kalau praktik agama kita lihat secara baik, katakanlah membuat cara, sebenarnya ada pendakian spiritual yang sangat baik. Tetapi karena era sekarang kebanyakan alat kebakaran dibeli ya, kadang-kadang pacaran dibeli apa sih? Karena putih kulkas yang mana? Jangan dingin tidak. Kalau kita lihat konsep beriaknya membuat praktik agama selalu berputar kanan, putar kanan menuju kemuliaan. Setelah diputar kanan selesai ditambah bunga pasti ke atas, berarti menuju kemuliaan lagi. Sampai di bunga juga kita lebih di atas. Artinya umat itu selalu ingin memuliakan dirinya. Kalau bahasa ilmunya sublimasi, pemuliaan diri. Inilah konsep yang terkandung dalam praktik agama. Di samping kita juga harus bersama, karena hidup ini kan kuncinya cuma empat. Pertama, selalu bekerja keras dan belajar. Yang kedua, bekerja keras, belajar, dan ketiga harus bersama. Dan yang ketiga, yang keempat, ikhlas. Kalau konsep ini berjalan, maka kita akan menjadi orang sukses. Belajar terus, berusaha terus, sabar, karena ada sering sabar dulu. Ternyata gagal, kita tidak apa-apa. Ya. Dan tiap hari Minggu, ampun nanti Bapak di depan pasar Kidul, itu tahu pasar Kidul. Ada mobil warna putih, dumun Pak Agung Murah, mantan anggota dewan. Mobilnya diisi huruf PBB, Persatuan Boboto Bangli. Karena PBB Persikatan Bangsa-Bangsa dan PBB kan? Pak masuk satu rombongan. Tenter tidak Bapak pas turun. Ini satu angin tahu kita ya. Angin timbul. Kalau kan dia
tengah Nabi yang paling mudah untuk tur papu ne busando jeneng angkon padewekan jebul iki. Ya. Anak si Yosa ane akan ngadane. Iya jeneng subuh nawang. Nah, anak ane. Mulai saya ane ngatur pian ora ngedo, ora ngedo. Rimo masih do ngene iki do sebuah orang ora. Tak sesemu patu. Dinoten didaftar iki. Dan mana ya, iki itu ya. Gak ianane buka nyampak. Kayaknya anak-anak nyampak di itu nih. Ianak-anak nyampak kesahi ngorek ya, nah yang dimana resik bersih pasti nanya apa juga, naik kebersihan kebersihan, ya. Jadi setiap hari, begini bukannya apa? Tapi apa? Tapi. Sake walen nu masih tepuk ane mata ane terus kakak nyambung ya nih rakam kaca nih nuan kakak kakak kaca itu nih malang mara duka rakam ngomong deh nu kayaknya di Hindu itu nyake sumpah sastra ya ampunan mara besik nepukkan sastra rakam poncok iki menganggap ini sudah super. Ayo ini benar. Adungan. Wendan sumber-sumber. Potret di atas. Nah itu salah satu. Kata-kata. Bantan berbos adewan. Namanya si Mista. Yang ada di sini. Bantan merupakan. Perhubungan adewan. Makanya Bantan itu masih ada unsur kepala. Unsur badan dan unsur kaki. Makanya. Masing-masing pasti lihat. Yang mulai nak kegel-kegel ini kita kamu mencari minyak ini ya mungkin ini kita berada ya jadi gak mau tenangnya nanti bidan yang ada salah nah no kayak ini lagi bagi jadi ada gak yang campur ya.